Imano Imano Channel. Oke, kali ini kita berada di ini ya, di depan Subaru, tapi kita nggak akan membahas Subaru Impreza yang ini ya. Kita ada di DriveTech. Nah, kita ada di DriveTech. Di sini ada Innova juga. Innova ini udah nggak standar ya, ini udah modifikasi. Kalau nggak salah dia pakai 2JZ. Dan kita lihat langsung aja masuk ke dalam. Sekarang di sini ada Porsche Cayman. Warnanya kuning ya. Ini udah coating, mau perawatan coating ya di sini. Ini ada Cayman yang apa? Tadi knalpotnya yang menggelegar tadi ya. Terus di sini ada BMW berwarna biru. Cakep ya BMW-nya ya. Ini sempit sekali loh. Nih, jarak antara roda sama ininya ini, tuh ini aku kan kurus ya. Satu jari pas. Dimasukin dua jari nggak bisa, satu jari pas baru bisa masuk. Udah modifikasi juga. Terus di belakangnya sini ada Evo 10, bagi yang suka Evo. Ini Evo 10 ya. Evo 10 dia sudah pakai CT Wing juga, nanti kita lihat bagian belakangnya sudah pakai CT Wing. Oh. Keren ya. CT Wing guys, kamu kapan beli kayak gini? Ini CT Wingnya karbon ya, ngomong-ngomong ya, karbon. Terus di belakangnya sini ada Morris. Nah, ini menurut pegawainya tadi bilang ini Morris ini mahal loh ya, 500 juta nggak ini 500 juta nggak cukup. Terus di sini ada Evo 8. Ini ada Evo 8 ya. Wes, keren ya. Ini warnanya apa namanya, abu-abu, dan terus apa namanya, glossy banget karena ini juga udah di coating. Kita lihat bannya ya. Wow, kalian bisa lihat ya hasil coatingnya ini. Wes, ini kamu kalau mau coating di sini bisa di DriveTech. Lihat bannya ini keren banget nih. Ini dua jari ya, dua jari. Cakep ya, proper banget. Wes. Ada side skirtnya juga, ini pakai karbon side skirtnya. Oh, keren ya. Ini untuk side skirt. Ini juga dari SpeedTech ya, DriveTech Auto Garage ya. Keren. Oh, Evo, keren ya. Oke, kita lihat di dalam ada apa lagi. Nah, ini di sini ada salah satu impian kalian ya, kalian mimpi kalian, ini ada Gallardo kuning dan di situ ada Aventador. Ini udah diganti untuk velgnya. Tuh, velgnya ini udah diganti ya. Ini kalau dimasukin jari, dua jari. Ini ngomong-ngomong mau pegang pegang Gallardo guys, aku pegang Lamborghini. Kamu kapan megang? Ini untuk apa namanya, pintunya belum gullwing atau belum bisa naik ke atas ya, ini pintunya masih biasa. Ada sayapnya juga. Kalau kalian mau lihat mesinnya di sini guys, ini ngomong-ngomong ini kaca loh guys, kaca ya, tapi kacanya tebel dia. Ini udah di coating juga, mulus banget guys. Kalau sama Naomi gak ada apa-apanya lah, Naomi mulus banget. Oh, penampakannya ini kita main-main ke DriveTech ya, kita main-main. Terus di sebelah sini ada ke Aventador. Nah, ini sayapnya ini bisa naik sendiri, sayapnya ya, sayapnya ini bisa naik sendiri, bukan mengikuti kecepatan tapi mengikuti suhu mesin. Jadi kalau kecepatan tinggi kan mesinnya panas, nah sayapnya ini bisa naik sendiri, sistemnya otomatis, ini mengikuti suhu mesin, jadi kayak radiator sistemnya ya. Penampakan bawah-bawahnya kayak gini, rowa. Nah, ini untuk mesinnya, shockbreaker-nya udah Ohlins ya. Oh, shockbreaker-nya Ohlins. Mesinnya di belakang, nggak di depan. Kalau di depan itu buat bagasi. Ini kaca juga ya ngomong-ngomong. Tapi tangan bisa masuk di sini. Nah, keren ya ini mobilnya, ini udah diganti.
ini bukan di aslinya, bukan dilepas lalu diganti dicelup karbon, enggak, tapi ini diganti yang karbon, diganti ya, bukan dicelup ya. Sultan bebas untuk tangkinya di sini ya. Sedangkan untuk pembukaan pintunya di mana, Mas? Ada pembukaan pintunya enggak ada di sebelah sini nih. Enggak ada di sebelah sini. Coba, pintunya ada di sebelah sini nih. Rapi ya. Tuh. Ini sistemnya bukan kayak knock handle yang begini-begini, enggak. Ya, bukan handle, tapi ini kayak sistemnya kayak tombol. Ada tombol di balik sini tuh, ada kayak tombolnya gitu. Nanti pintunya akan naik sendiri, gullwing ya. Terus di situ ada Mercy. Kita lihat Mercy-nya. Ini dari tadi aku megangin Mercy-nya ini terus ya. Karena ini mulus banget, masih coating, tapi ini nanti mau dirawat lagi, mau dilapisin coating lagi, tapi ini nggak usah di coating pun buat aku udah mulus banget, guys. Ini Mercy seri, Mercy seri apa nih, Mas Budi? Ini seri C kelas ya. Seri C-Class. Dan di sini ada Suzuki Jimny. Jimny yang terbaru tahun 2020 ini terbaru dari Suzuki ya. Terus ini udah dimodifikasi juga, udah diganti pakai Canstell. Oh, Canstell. Ini bukan ini ya, bukan baja tapi menyerupai bentuknya. Fiber ini ya. Ini rencana bannya nanti mau diganti sama yang ini. Diganti sama yang ini. Nah, ini untuk merek bumpernya tadi, body kit bisa dibilang gitu, Canstell. Ini yang punya masih amat jarang sekali ya. Ini dua pintu. Ini mobilnya dua pintu dan sangat kecil sekali, seperti Suzuki Jimny pada lainnya ya. Yang Suzuki Jimny yang zaman dulu-dulu gitu ya. Oh. Jimny, guys. All grip, jadi bisa dibilang full wheel drive. Nah, ini di sini Innova ini lagi dalam proses pengerjaan. Pengerjaan apa ini, Mas? Coating. Ini baru di apa ini? Baru dipoles. Baru dipoles di tahap awal ya berarti. Tahap awal, nanti hasilnya akan di coating seperti yang di dalam itu udah di coating ya. Nanti kita akan lihat yang itu. Ini baru tahap awal proses coating. Kita masuk ke sini, ini udah di coating ya. Kalian bisa lihat ini hasil coatingnya mengkilap banget ya. Dengan bantuan dari lampu-lampu yang di atas itu, hasilnya wow, kalian bisa lihat sendiri ya. Wow. Ini taksi London asli ya, taksi London asli. Tuh, London. London Taxi Company ya. London asli. Ini kalau kalian pernah lihat fake taksi ya, mobilnya yang dipakai fake taksi seperti ini. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, untuk dalamnya seperti ini, guys. Ini luas ya, dari headrest sampai ke bawah ini luas banget. Kita masuk di sini untuk dashboardnya, kondisinya kayak gini dashboardnya. Wes, keren ya. Ini cukup luas loh kalau di dalam, cukup luas, mewah ya ininya. Plafonnya mewah banget. Terus di sini ini ada kaca, guys. Bentar, guys. Bentar. Nah, ini sebenarnya ini kaca. Jadi kacanya ini bisa naik ke atas gini, guys. Dari sini terus naik ke atas gini. Ini bisa ada kacanya. Terus di dalam ada kursi buat penumpang. Dan ini itu luas loh ya. Itu luas. Ibaratnya kalau kamu pakai Avanza gitu, yang jok tengahnya dikosongin lah. Cuman buat belakang aja. Luas. Makanya efek taksi pakainya ini. Thank you.
sekarang kita beralih ke dalam ya. Di dalam sini ada apa aja kita lihat. Wah, sini guys. Wah. Ini untuk velg-velgnya di sini guys. Ini di sini nggak ada velg KW ya. Di sini adanya velg ori. Wah. Di sini ada BMW, ini seri terbaru katanya. Mesinnya boxer. Kenapa dipanggil boxer? Karena kayak fighting itu loh guys. Head silindernya di sini satu, sebelah sini satu. Keren ya. Mesinnya gede banget, gagah. Ini ada BMW. Lalu di sini ada Ducati Devil. Bagi yang suka sama Ducati, ada Ducati Devil di sini. Speedometernya segini guys, kecil ya. Tapi tangkinya gede banget. Ducati Devil, knalpotnya udah ganti. Apa saja yang bisa dikerjakan di sini itu adalah pertama modifikasi, lalu cuci mobil, dan yang ketiga adalah coating. Nah, di sini melayani servis juga, tapi di sini nggak bisa servis. Jadi pemiliknya harus ada channel ya, ada channel DriveTech, ada channel buat servis mobil-mobil seperti ini. Ada Gallardo, ada apa Aventador, terus sana ada Porsche. Ada Evo, lalu ada Porsche juga tadi di depan ya. Itu mereka bisa memanggil buat kamu-kamu yang mau servis mobil-mobil mewah, bisa langsung datang ke sini ya, di Solo ya. Oke, sekarang kita mau pulang dan kita akan berpamitan dulu dengan pemilik ownernya ya. Om Biki, terima kasih buat waktunya dan segala macamnya dan kesempatannya buat ngeliput DriveTech ini. Ya, terima kasih Om Biki.